Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita mulakan kelas kita untuk hari apa? Selasa. 25 hari bulan Mei 2021 untuk subjek Al-Quran dan Akhlak. Okey, subjek Al-Quran biasa kamu kena hafal, tapi masih ada lagi yang tak tak hantar kepada Ustaz video ke, call ke, rakaman ke. Okey, jangan lupa buat. Okey, baik. Tak apa masa, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Insyaallah hari ini kita akan sambung subjek akhlak. Okey, hari ini kita akan tengok empat tajuk kalau sempatlah. Okey. Semua orang buka buku buku akhlak. Tajuk yang pelajaran yang ketujuh. Sebab hari itu kita dah belajar syukur kan. Kita tengok pelajaran yang ketujuh iaitu sifat ikhlas. Okey. Nampak semua eh? Saya bagi PDF, jumpa dapat kan dekat WhatsApp tu. Okey, siapa ada printer boleh print. Ini sama saja apa yang ada kat sini, ada kat dalam buku tulis. Buku teks. Tak ada masalah. Okey, kita tengok sifat ikhlas. Kat sini saya letak sifat ikhlas, sifat tawakal, sifat mahabbah, sifat zikrul maut. Okey, ini antara sifat-sifat yang baik. Sebelum kita pergi ke sifat yang buruk pula lepas ni. Okey, saya nak habiskan cepat tajuk sekali. Kita tengok perbandingan. Okey, pertama sifat ikhlas kita tengok. Okey, sebelum nak belajar tu kita nak tahu apa yang kita akan belajar. Pertama kita akan dapat tahu tentang pengertian dia dengan dalil sifat ikhlas ni. Kemudian senaraikan ciri-ciri dia. Ni ciri-ciri dia. Kemudian dapat cara membina ikhlas tu. Macam mana nak buat, nak dapatkan keikhlasan tu. Dan terakhir, menghuraikan kelebihan bersifat ikhlas. Apa kelebihannya. Okay, keburukan dia tak nyatakan tapi tak apa. Nanti kita boleh tengok balik. Okay? Okay, baik. Kita tengok dulu sifat ikhlas tu. Okay, pengertian dia. Muka surat 33, semuka. Siapa yang boleh baca jawi tu baca kat situ. Okay, ini Ustaz Rumi ni untuk ringkasan sahaja untuk bantu bagi yang tak boleh baca jawi. Okay, tengok dari segi bahasa. Senang. Bersih, suci. Bersih atau suci. Senang je ikhlas tu. Dari segi perkataan dia tu ikhlas. Okay, kemudian dari segi istilah yang boleh kita faham untuk agama Islam. Apabila kata ikhlas, apa yang dimasukkan dengan ikhlas? Melakukan amal dan ibadah. Okey. Melakukan amal dan ibadah semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Melakukan amal dan ibadah, apa saja perbuatan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang lain.
hanya kepada Allah sahaja. Okey, nampak eh? Okey, yang siapa ni? Baru masuk ni. Kita baru nak mula sifat ikhlas, kita tengok pengertian dia. Apa dia? Pertama, bersih dan suci. Simple. Okey, bila kata ikhlas, bersih. Bila kata ikhlas, suci. Maknanya tiada kekotoran. Okey, itu maksud ikhlas. Ikhlaslah baju kamu ni. Mana baju dia tak kotor. Tapi orang tak guna. Itu dari segi perkataan bahasa Arab tu sahaja. Tapi dari segi istilah penggunaan dia, bila kata ikhlas, kita faham yang dibermaksudkan. Apa saja amalan, apa saja ibadah, perbuatan semua dalam hidup kita mengharapkan semata-mata keredaan Allah. Supaya Allah terima. Allah reda apa yang kita buat. Allah suka apa yang kita buat. Okey. Itu yang penting. Baik. Seterusnya dalil. Kita tengok dalil. Kenapa kata dah? Dalil. Mana ikhlas ni pada perkataan apa? Perkataan ikhlas ni. Kalau kita tengok dalam surah Al-Bayyinah. Dah hafal kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Dah kena hafal ni sepatutnya. Okey. Ni ada dalam ayat ni, ayat perkataan ikhlas. Apa kata? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Maksud apa? Mukhlishin pada kata ikhlas. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Mukhlisina lahuddin. Lagi teguh. Tetap teguh di atas tauhid. Dan supaya mereka mendirikan solat. Aqimus solah. Mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Wa yu'tuz zakah. Dan yang demikian. Wadhalika dinul qayyimah. Dan sungguh itulah agama yang benar. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Okey, dalam ini Allah suruh, Allah perintah supaya mengerjakan ibadah, menyembah Allah, solat dan buat zakat semua, puasa dan sebagainya, segala ibadahnya kerana untuk mengikhlaskan, okey, secara ikhlas kepada Allah. Ini perintah Allah. Jadi kalau kita nak buat tu kena ikhlas. Okey. Okey, jadi bila kita tanya balik macam mana nak ikhlas Ustaz? Macam mana kita nak ikhlas? Macam mana kita nak tahu orang tu ikhlas ke tak? Faham? Macam mana nak tahu? Nak kenal? Kita tengok pada ciri-ciri dia. Okay? Ciri-ciri orang yang ikhlas. Okay, tengok surat 34. Ada 5 tu. Kalau orang ini ada benda ni, dia ikhlas lah tu. Nak kenal orang tu. Okay? Pertama, dia melakukan amalan yang berlandaskan ajaran Islam. Amalan berlandaskan ajaran Islam. Mana benda yang perkara-perkara yang diajar dalam Islam dia buat. Dia takkan buat amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, amalan yang baik dilakukan tidak mengharapkan balasan. Orang ikhlas ni kalau dia buat dia tak mengharapkan balasan pada apa-apa pun. Okay? Dia buat je. Dia tahu itu perkara baik, dia buat. Dia tolong bantu orang, dia tak mengharapkan orang tu bayar dia ke atau orang tu tolong dia balik. Dia buat, dia bantu saja. Kalau tak orang tu bantu balik, itu nombor 2. Cerita yang kemudian. Tapi buat dia dulu. Okay, niat melakukan ibadah kepada Allah. Niat. Okay. Kerana Allah. Niat itu mesti kerana Allah. Lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Buat betul-betul. Jangan buat sambil lewa. Orang kata apa? Sambil lalu je. Okay. Buat acuh tak acuh je. Faham tak? Kau buat tu macam orang kata apa, lekeh lah. Buat tak apa-apa elok. Okay. Tapi kalau dia buat bersungguh-sungguh, buat sebaik yang mungkin mengikut ke keupayaan dia. Dia kalau dia pandai buat tahap tu, buat tu je. Okay. Buat yang sebaiknya. Okay. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mencari keredaan semata-mata kerana Allah. Kerana Allah. Buat tu untuk mencari keredaan kerana
Allah, mencari keredaan. Maksudnya apa? Untuk mencari redha Allah lah. Senang eh? Pertama, mesti berlandaskan ajaran Islam. Kedua, tidak mengharapkan balasan. Ketiga, berniat kerana Allah Ta'ala. Keempat, buat sesungguh. Kelima, mencari redha Allah. Ha, senang ni. Lima tu. Okay, itu kalau orang tu hidup dia macam tu. Ha, dia tu ada ciri-ciri orang yang ikhlas. Kemudian kita tengok pula cara dia macam mana. Ha, dah tahu kenal ni cara macam mana nak ajar ni. Macam mana nak ikhlas ni. Macam mana nak ada sifat membina, sifat ikhlas. Macam mana nak ada sifat ikhlas tu. Ha, kamu buat amalan ni. Okay. Ada empat. Ada banyak tapi kita ambil empat je. Pertama, sentiasa muhasabah diri. Okay. Muhasabah diri ni apa? Tengok. Muhasabah diri ini adalah kita tengok balik apa yang kita buat. Kita nilai balik apa yang kita, amalan yang kita dah buat sebelum ni. Ha, kita, pagi tadi aku bangun, aku mengucapkan bersyukur tak kepada Allah. Ha, atau pagi tadi aku mak masak sarapan, aku berterima kasih tak kepada mak. Tak ada. Ha, benda-benda tu kita tengok balik. Muhasabah diri ni penting kerana apa? Kita tengok balik, kita ingat balik apa yang kita buat dalam seharian tu. Adakah kita buat itu ikhlas ataupun main-main? Okay? Adakah kita buat itu kerana Allah ke atau kerana ganjaran di dunia? Ha, nak kerjakan apa-apa, pujian ke dan sebagainya. Ha, itu muhasabah diri. Okay? Muhasabah ni kita uji diri kita balik. Kita tengok balik diri kita balik. Okay? Melakukan sesuatu dengan niat yang baik. Niat yang baik, ini pun penting. Kalau nak buat sesuatu mesti dengan niat yang baik kerana Allah. Bukan kita buat sesuatu kita dengan niat yang buruk. Kita nak melakukan sesuatu tu, aku nak tolong dia ni supaya orang ni terpedaya dengan aku. Dia makan budi aku, nanti lepas ni aku nak minta tolong kat dia, nak pergunakan dia. Contoh, okay? Itu tak boleh, niat dia tak baik. Awal-awal tu dah ada, aku nak bagi pinjam kat dia ni. Aku tahu dia ni anak kaya, jadi aku bagi pinjam, nanti lepas ni aku minta macam-macam kat dia. Tu niat tak baik tu. Aku buat agak baik ni sebab apa? Aku tahu dia ni kuat, nanti dia boleh tolong aku, boleh belasah kawan aku yang satu lagi tu. Tu niat tak baik tu, buat sesuatu kebaikan. Okay, buat baik kerana Allah. Okay, kemudian yang ketiga, berusaha melakukan sesuatu dengan rela hati. Ni rela hati, ikhlas lah. Rela hati dengan bukan terpaksa. Okay, kalau terpaksa ikhlas tak? Mak ayah paksa pergi sekolah, malas ni nak cuti, nak duduk rumah je, okay? Nak guling-guling, nak PDPR, senang. PDPR ni senang, duduk belakang kamera, belakang komputer atau handphone. Ustaz Ali tak nampak, boleh buat apa saja main-main. Contoh, okay, kalau pergi sekolah ni malas, Allah kena sekolah ke, paksakan diri, macam mana tak rela. Okay, itu orang tak ikhlas. Okay, jadi kena buat sesuatu aku dengan ikhlas, buat sebaiknya. Yang terakhir, sentiasa mengamalkan kebaikan tanpa mengharapkan mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan balasan. Macam tadilah, sama lebih kurang kat atas tu. Okay? Nampak eh? Sedang eh? Kita tengok kelebihan pula. Apa kebaikan dia? Apa faedah dia? Manfaat dia kita ada sifat ikhlas ni. Pertama, ibadah dan amal soleh akan diterima oleh Allah. Akan diterima oleh Allah. Dia terima amal kita. Okay? Diterima oleh Allah. Yang penting ni. Okay, kadang orang buat baik pun, tapi sebab dia ada perasaan sombong, beriak, dia buat sesuatu nak orang puji, kita takut amalan yang kita buat tu penat-penat, Allah tak terima, sia-sia sahaja. Kita tak nak jadi sampai macam tu. Okay, jadi kita kena ikhlas, baru Allah akan terima amalan kita. Kemudian yang kedua, meninggikan darjat kemuliaan di sisi Allah meninggikan darjat. Jadi orang yang ikhlas ni dengan orang yang tak ikhlas ni, darjat dia berbeza, lebih tinggi lagi. Allah, bila Allah dah redha, Allah dah suka dengan seseorang itu yang melakukan amalan dengan secara ikhlas, dia punya darjat tu lebih tinggi, lebih mulia daripada Allah. Dia tak handsome tak apa. Orang kata tak handsome tak apa, asalkan banyak duit. Salah. Sebenarnya tak handsome tak apa, tak kaya pun tak apa, asalkan ikhlas dalam hidup dia. Orang mungkin kerja susah, sapu sampah je, tapi dia sapu sampah tu dengan ikhlas kerana Allah nak mencari rezeki. Dengan orang yang kaya, rumah dia, rumah banglo, kereta 10 biji, tapi dia belagak, okay, dia nak sombong.
Dia rasa semua barang, semua kekayaannya adalah hak dia, usaha dia sendiri. Tapi kalau ikut di sisi Allah, orang yang kaya tadi, orang yang miskin tadi, suka sampah tu lebih mulia daripada orang yang kaya tadi. Faham tak? Kalau orang kaya tu nak bandingkan dengan Allah, memang Allah tak heran lah. Duit dia tu semua Allah tak heran. Allah lagi banyak lagi, kekayaan Allah lagi tinggi, lagi besar lagi. Jadi tak heran pun rumah baru sebiji, Allah boleh ada rumah berjuta pun tak apa. Okay. Jadi Allah tak tengok pada kekayaan atau kekayaan seseorang itu, darjat orang tu di dunia. Tapi Allah tengok pada keikhlasan dia, amalan dia. Itu yang Allah ukur. Okay, faham eh? Kemudian mendapat ganjaran pahala. Ini ya. Ganjaran pahala di akhirat nanti. Ini yang Allah akan bagi pada orang yang Allah sayang, yang Allah tengok amalan dia adalah amalan yang ikhlas. Itu yang penting. Okay, keburukan tak ada kat dalam buku. Okay, keburukan tak ada dalam buku. Kamu tengok. Okay, tapi kita boleh tahu bila ada soalan tentang keburukan, kita terbalikkan dia daripada kelebihan. Senang tak? Nombor satu, ibadah dan amal soleh akan diterima oleh Allah. Terbalikkan. Ibadah dan amal soleh tidak diterima oleh Allah. Meninggikan darjah dan kemuliaan di sisi Allah. Merendahkan darjat, mendapat kehinaan di sisi Allah, kehinaan di, dia mungkin mulia di sisi manusia tapi hina di sisi Allah. Tiga, mendapat ganjaran, dia akan mendapat makan tempat dosa, itu akibat dia. Okey, terbalikkan dia, apa, negatifkan dia. Okey, faham eh tajuk ni, dah siap dah, senang tak sebenarnya? Ikhlas ni? Senang. Okey, senang je sebenarnya kalau kita tengok secara luas. Okey, secara orang kata apa? Bersebelahan kalau kita tengok satu-satu tak faham. Betul tak? Jangan saya membebel kat sini je bila saya tanya tak faham. Saya tanya sikitlah. Balqis, Balqis baru masuk tak apa. Sumaya. Baik. Okey, macam mana nak tahu orang tu ikhlas ke tak? Bagi satu je. Melakukan amalan yang berlandaskan ajaran Islam. Boleh. Okey, bagus. Sarah. Sarah? Ya. Okey, Sarah. Macam mana orang itu ikhlas kalau dia buat sesuatu? Dia buat sesuatu tu, apa beza dia ikhlas dengan tak ikhlas? Dia tak meng mengharapkan balasan. Betul ke? Tak salah. Betul. Okey, siapa lagi? Siapa? Si Jabar. Jabar. Ya. Macam mana niat orang ikhlas tu? Niat dia kepada siapa? Niat dia kepada Allah. Niat dia kepada Allah dan manusia? Niat dia kepada Allah dan pujian manusia. Tak ada kan? Niat tak dia kepada ada. Allah sahaja, Allah. Tak ada yang lain. Okey, bagus, senang. Senang tak? Lebih kurang macam tu. Okey. Baik, kita tengok tajuk yang pelajaran ke-8. Okey, nanti buat aktiviti Kita tengok tawakal. Apa itu tawakal? Okey, buka muka surat 37. Ni kita akan belajar tawakal ni apa. Bertulis ni, menyerahkan segala keputusan dan hasil usaha yang dilakukan kepada Allah. Okey. Buka muka surat 38, kita tengok pengertian tawakal. Biasa dengar tawakal, tawakal. Orang tanya, tawakal tu apa Ustaz? Tawakal tu hospital. Hospital. Hospital tawakal kan dekat dekat rumah kamu kan Jabar kan? Ya. Okey. Kita tengok tawakal tu apa? Dari segi bahasa, tawakal itu apa? Bila cakap orang Arab, tawakal tu apa? Perkataan tu tawakal, berserah diri. Kalau cakap orang tawakal tu apa? Berserah diri. Tapi bila kita kita tanya dalam penggunaan seharian orang Islam, tawakal tu bila cakap tawakal, apa yang kita faham? Dari segi istilah, iaitu menyerahkan, ini penting ni, menyerahkan, bagi segala keputusan
dan hasil usaha yang dilakukan kepada Allah sahaja. Apa saja keputusan, apa saja hasil usaha kita dalam kehidupan kita, kita buat sesuatu ni, usaha kita nak dapatkan sesuatu, kita bagi Allah. Kita serahkan kepada Allah yang tentukan. Okay? Kita dah belajar bersungguh-sungguh, berdoa, dah berusaha, kita serahkan kepada Allah yang tentukan sama ada kita berjaya atau kita gagal. Faham? Eh? Serahkan. Nak kata senang, Ustaz, menyerahkan kepada Allah lah. Ustaz highlightkan tu. Apa? Bila kata tawakal tu, serah kepada Allah. Eh? Ya, tengok ayat dari dalil dia, tengok. Apa Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ah, jelas ayat ni. Fatawakkal. Fatawakkal. Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa ni? Dua ada kata tawakal kat dalam ni. Kemudian apabila engkau telah berazam, sesudah bermusyarat untuk membuat sesuatu, mana berusahalah, dah buat sesuatu, maka bertawakkallah kepada Allah, mana berserahkah kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Mutawakili ni orang yang bertawakal tu. Faham eh? Jadi Allah mengasihi, Allah sayang kepada orang yang bertawakal kepadanya, kepada Allah lah. Okay, senang dalil dia. Okay, lepas tu kita tengok ciri-ciri dia. Macam mana kita nak kenal orang itu bertawakal, kat bawah tu tengok 8.2 tu. Okay. Pertama, meletakkan usaha sebagai keutama. Keutamaan. Usaha tu mesti utama. Jangan kita duduk relax, bermalas-malasan, lepas tu bertawakal. Salah. Itu salah caranya. Pertama, kena mulakan, utamakan dengan usaha betul-betul dulu. Okay. Kemudian menyerahkan harapan kepada Allah. Menyerahkan kepada Allah. Bagi Allah. Allah yang putuskan. Kita buat usaha, tapi Allah yang putuskan. Okay. Serahkan kepada Allah. Bagi pada Allah. Okay. Yang ketiga, menerima setiap ketentuan. Menerima dengan redha. Pertama, usaha. Gariskan. Usaha tu. Usaha, kemudian menyerahkan. Kemudian terima dengan redha. Kemudian yakin dengan usaha yang dilakukan. Okey. Faham? Okey. Itu ciri-ciri dia. Nak kenal orang yang macam mana tu. Okey, kemudian kita tengok cara dia macam mana, cara dia. Macam mana nak jadi orang yang bertawakal ni? Ini contoh, kita baca dulu contoh. Saya tak masukkan, boleh baca je. Tawakal dilakukan setelah berusaha. Setelah berusaha. Tawakal bermaksud setelah sesuatu usaha dilakukan, keberkatan dan hasil yang baik diharapkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi hasilnya kita berikan kepada Allah. Tanpa usaha tiada sebarang hasil. Ingat, tanpa usaha tiada sebarang hasil. Dari diperolehi begitu juga usaha yang sedikit akan memperoleh hasil yang sedikit. Jadi kalau kamu buat banyak sikit tu, banyak tu lah kamu dapat. Belajar main-main, keputusan rendah lah kamu dapat. Belajar sungguh-sungguh, insyaAllah dengan izin Allah dapat keputusan yang cemerlang. Okay? Keadaan yang dinyatakan di bawah boleh menjelaskan lagi tentang bagaimana konsep tawakal tu. Macam mana nak faham lagi ni. Kisah kita tengok eh. Ahmad membaca buku sebelum menghadapi peperiksaan. Ahmad dia baca buku dulu. Okay. Kemudian beliau menjawab soalan dengan cermat dan berhati-hati. Dia tak gopoh, dia tak mengelabah. Dia tengok elok-elok soalan tu tanya apa. Dia faham, baru dia jawab dengan sebaik-baiknya. Dengan hati-hati. Okay. Selepas keluar dari dewan peperiksaan, dia berdoa supaya usahanya berjaya. Dia dah keluar, dia jawab dah. Dia keluar, ya Allah, terimalah usaha aku. Berikanlah aku kejayaan. Faham tak? Dia doa kepada Allah. Aku serahkan segalanya kepada kamu. Kepada kau. Okay? Dia serahkan segalanya kepada Allah. Ahmad berserah kepada Allah SWT. Perbuatan berserah itu adalah namanya tawakal. Perbuatan kita berserah tu dengan usaha yang telah dilakukan. Ahmad berjaya atau Ahmad gagal, itu nombor dua. Itu
adalah keputusan Allah. Kalau dia berjaya, dia bersyukur. Kalau dia gagal, dia redha. Okay? Dia terima dengan kegagalannya supaya dengan kesilapan dia tu dia boleh belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Ha, itu orang Islam sepatutnya. Okay? Kemudian kita tengok cara-cara bertawakal. Pertama, mesti berusaha dan berikhtiar. Okay, beza eh? Bisa dengar, bisa terangkan. Berusaha ni, kita buat benda tu bersungguh-sungguh. Itu berusaha. Berikhtiar ni maksudnya kita berikan. Macam mana cakap eh? Kita mencari jalan untuk selesaikan masalah tu. Eh? Kalau A tak boleh buat, kita cuba B pula. B tak dapat, kita buat C pula. Eh? Usaha sebaiknya. Okay? Kemudian berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Okay, mesti berdoa. Okay, sebab kita nak bertawakal ni. Kemudian bertawakal kepada Allah. Kemudian yakin dengan ketentuan Allah. Nampak tak? Berusaha. Berusaha, berdoa, bertawakal dan yakin dengan ketentuan Allah. Faham tak? Empat ni. Step-step dia. Mula kena usaha dulu. Daripada berusaha, berdoa. Daripada habis berdoa tu, bertawakal, serah kepada Allah. Dan yang keempat, yakin dengan ketentuan Allah. Apa yang Allah bagi, kita redha. Faham eh? Cara dia, step-step dia. Tulis nombor. 1, 2, 3, 4. Okay? Kita tengok kelebihan dia, musnad sebelah. 40. Kelebihan tawakal ni. Okay, pertama, menambahkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Tambahkan keyakinan lagi. Okay? Kemudian, menambahkan ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan pula. Mana lebih bertakwa, lebih kita lebih takut kepada Allah. Berhati-hati dalam hidup kerana Allah. Okay, menguatkan, menambahkan semangat di dalam diri. Orang yang bertawakal ni semangat. Jadi semangat dalam diri dia. Okay? Sebab apa? Orang yang tak bertawakal ni dia rasa gelisah saja. Dia takutlah. Jadi dia lemah semangat. Okay? Tapi kalau orang yang bertawakal dia tahu Allah ada untuk dia, dia akan semangat dalam dia. Dalam diri dia. Okay? Membentuk peribadimu mulia, orang yang mulia. Menjadi orang yang mulia. Okay, kemudian menambahkan keyakinan konsep dan qada dan qadar. Yakin dengan apa? Tadi yakin dengan kekuasaan Allah. Ini yakin dengan qada dan qadar. Mana ketentuan Allah lah tu. Okay. Pertama yang tadi kenapa yakin dengan kekuasaan Allah? Sebab dia tahu bahawa Allah sahaja yang mampu untuk segala sesuatu. Okay. Allah nak bagi dia kebaikan, dia dapat. Allah nak bagi dia ujian, keburukan pun dia dapat. Dia tahu Allah yang berhak. Allah mampu melakukannya. Okay? Kemudian bila dia tahu Allah ni hebat, baru dia rasa takwa. Bertakwa kepada Allah. Lepas tu bila dia tahu Allah tu ada, dia akan menjadi lebih semangat lagi dalam diri dia untuk melakukan sesuatu. Okay? Sebab dia tahu Allah jaga dia. Okay? Kemudian lepas itu, bila dia dah bersemangat, diri dia, dia bertakwa dan yakin dengan kekuasaan Allah, dia akan menjadi seorang yang mulia. Ia ada keperibadian yang mulia. Kemudian dalam masa yang sama dia juga yakin dengan qada dan qadar ketentuan Allah. Orang yang tak bertawakal ni, dia tak yakin dengan qada dan qadar. Okay? Jadi dia rasa itu usaha dia yang patut dapat. Bila dia tak dapat apa dia nak, dia mulalah mempersoalkan Allah. Kenapa Allah tak bagi aku ni? Aku dah buat sebaiknya. Kenapa aku tak dapat? Kenapa? Kenapa? Kena tengok kan? Jadi dia tak boleh terima dia tidak terima takdir. Okay? Jadi hidup dia dalam keadaan gelisah saja. Kita tengok keburukan dia, akibat dia. Tengok. Kalau orang yang tak bertawakal ni, pertama dia akan jadi sombong. Okay? Dia akan menjadi sombong. Sebab apa? Bila dia buat tu, dia berjaya, dia rasa dia berjaya, kejayaan tu hasil pada diri dia sendiri sahaja. Tak ada bantuan orang lain. Jadi sombong lah. Belagak. Okay. Yang kedua, dia hilang rasa syukur. Okay, dia hilang rasa syukur dengan nikmat yang telah Allah berkurniakan. Dia rasa macam kita dah belajar tentang bersyukur sebelum ni, sifat bersyukur. Okay, dia rasa sombong, dia rasa ini usaha dia sendiri tanpa bantuan orang lain, tak ada sumbangan orang lain, tak ada, dia tak percaya qada dan qadar, maknanya kekuasaan Allah tu tak ada, Allah tak menyebabkan dia berjaya.
dia rasa sebab dia macam Qarun kan, kita dengar cerita. Okey, jadi dia tak rasa berterima kasih pun, tak bersyukur pun pada Allah. Dia rasa ni dia patut dapat. Okey, sebab usaha dia. Okey, kemudian putus asa apabila mengalami kegagalan. Ha, ni macam orang tadilah. Hati dia rasa dia patut dia dapat je, dia belagak. Tiba dia gagal. Bila dia gagal, dia putus putus asa, dia down, okey. Dia lemah semangat, okey. Sebab dia tak apa, dia kata patut dia dapat, patut dia tak dapat. Ha, jadi bila orang yang bertawakal ni, dia redha. Maksudnya orang yang tak bertawakal ni, bila dapat sesuatu keputusan tak seperti yang dia nak, dia harapkan, dia akan down, dia akan rasa putus asa. Dan terakhir, tidak memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak memperolehi kasih sayang Allah, rahmat dan kasih sayang Allah. Nampak tak? Allah tak suka orang macam ni. Kita tengok ayat tadi, ayat dalil tadi. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nampak tak? Jadi Allah tak kasihi lah orang yang tak bertawakal ni. Tak sayang lah. Okay, faham eh? Okay tak? Tajuk sifat bertawakal ni. Ada soalan? Ada yang tak faham tawakal ni? Tak ada. Kaiser ni siapa? Big Drunken Kaiser. Khalis eh? Ah, Khalis ke? Ya, yeah. Khalis. Ah, Khalis? Ya. Yeah. Okay. Kalau kamu bertawakal kepada Allah, yeah. Kamu buat sesuatu, kamu berusaha, lepas kamu tawakal kepada Allah. Kalau kamu dapat, kamu berjaya, keberjaya, apa kamu akan buat jadi? Kamu akan? Bersyukur. Okey, bagus. Tapi kamu gagal pula. Kamu bertawakal kepada Allah. Kamu dah doa, dah usaha dah. Tiba Allah tentukan qadar dan qadar, kamu gagal. Apa tindakan kamu? Kamu akan rasa? Reda. Kalau berjaya syukur, kalau terima ujian kita kena reda. Reda. Ha, reda terima. Ketentuan Allah. Okey, bagus. Okey. Lailatul Anisa. Lailatul Anisa. Ada tak tu? Tak ada. Akif. Akif. Akif ada tak? Arif. Arif ada tak? Ustaz. Arif. Ada. Okey. Cuba susun macam mana nak nak bertawakal ni. Pertama kena buat apa dulu? Ada empat. Kena step dia. Pertama kena kena menyerah diri kepada Allah. Usaha. Kena apa? Kena buat sehabis baiknya. Berusaha. Okey. Lepas dah berusaha, yang kedua apa? Kena rela. Tak sampai lagi. Dah usaha. Lepas dah usaha, kena buat apa? Bertawakal. Berdoa. Berdoa. Kita usaha dulu, buat je sebaik, belajar betul-betul. Dah habis belajar, kita doa kepada Allah. Okey. Yang ketiga, kita bertawakal. Menyerahkan segalanya kepada Allah. Bertawakal lah tu. Okey, itu ketiga, bertawakal. Yang keempat, mesti ya redha. Yakin dan redha ketentuan Allah. Allah bagi, kalau Allah bagi Allah bagi kejayaan, apa yang itu dapat, kita bersyukur. Kalau Allah bagi ujian, kalau kita tergagal, kita redha. Faham tak? 4 step tu. Okey. Usaha dulu, doa, kemudian bertawakal, berserah diri, kemudian kita yakin dengan keputusan Allah. Okey. Bagus. Akif ada tak, Akif? Ada. Hai, tak panggil tadi tak jawab pun. Okey, Akif. Ya. Kalau orang yang
tak bertawakal ni. Okay? Orang yang tak bertawakal ni, dia rasa, dia sifat dia, dia rasa apa? Kif. Ha, dia rasa sifat apa? Sebab dia rasa dia lagi bagus pada orang lain. Dia rasa sifat dia apa? Dia rasa apa? Sombong. Ha, dia sombong. Kenapa? Dia rasa dia paling terbaik. Okay, dia tak perlukan bantuan daripada Allah pun. Okay? Okay, orang yang sombong ni, dia rasa bersyukur tak kepada Allah? Tak. Ha, dia tak bersyukur sebab apa? Dia rasa usaha ni dia patut dapat. Okay? Dia tak payah berterima kasih kepada Allah pun. Okay? Jadi Allah sayang tak orang macam ni? Orang perangai macam ni? Orang yang tak bersyukur ni? Tak. Allah tak sayang. Okay. Akibatnya kalau dia dapat kegagalan, okay, Allah, dia tak dapat apa yang dia nak, apa jadi? Dia akan? Dia akan apa? Ha, dia buat sesuatu. Dia ingat dia dah berjaya tapi dia gagal. Ha, orang yang tak bertawakal ni akan jadi apa? Dia redha. Hey, orang tak bertawakal. Orang yang sombong. Dia akan putus. Putus apa? Putus surat. Putus. Ma, ha? Putus asa. Putus ah, putus asa. Dia give up. Okay? Dia stress. Okay? Faham eh? Okay, ada soalan tak untuk tawakal ni? Dah nak 3 sekal. Okey, tak apalah, kita stop dulu sifat ikhlas ni. Sifat ikhlas dengan sifat tawakal kita stop dulu. Kita ambil 2 saja dulu, sifat ikhlas dengan sifat tawakal. Mahabbah dengan zikrul maut nanti kita sambung. Okey, sifat ikhlas dengan tawakal. Okey. Kita tengok buku aktiviti masing-masing. Okay, cuba selesaikan 2 tajuk ni. Tajuk sifat ikhlas dengan tawakal muka surat 26 sampai 33. 26, buka surat buku latihan 26. Okay. Sifat ikhlas. Tawakal 30. Sampai 33. Okay, buat semua. Okay. Sampai pukul 4:30 ni. Okay, jawab soalan-soalan. Hari tu tak ramai yang hantar kat Ustaz. Sikit je. Jangan lupa hantar. Astaghfirullahaladzim. Hantar sekali yang semalam tu. Okay? Okay, yang pertama, apakah erti ikhlas pada bahasa? Ikhlas pada bahasa. Melakukan bersih, suci. Buka muka surat 33. Tulis 33. Soalan 1, 33. Nanti kamu rujuk. Apakah erti ikhlas pada istilah? Eja istilah ni salah ni. Tak apa. Istilah 33 juga. Ini eja betul ya. I, alif, sin, po, lam, alif, ha. Itu eja betul. Okey. Kemudian, jelaskan maksud. Tulis tau 33. Jelaskan maksud suci dalam pengertian ikhlas. Apa itu suci? Ini lah istilah tu. Okay. Nyatakan 2 kelebihan ibadah orang yang ikhlas. Ini kelebihan dia. Surat 35. Dia nak 2. Ada kat sini 3. Tuliskan. Tulis 35 sini. Tuliskan 2 contoh ibadah yang dilakukan secara ikhlas. Contoh. Ini sendiri carilah. Solat kerana Allah. Bantu kerana Allah. Buatlah banyak contoh ibadah yang dilakukan secara ikhlas. Yang penting kerana Allah. Okay? Kemudian tuliskan ciri-ciri amalan yang ikhlas. Ciri-ciri. Ni. Yang 5 ni. Dia letak. Muka surat 34.
Surat 34. Okay. Yang C pula. Tuliskan kelebihan bersifat ikhlas. Ha, kelebihan dia. Muka surat 35. Ada 3. Nah, tapi dia ada 4. Ha, kamu tambahlah. Meninggikan darjat, ibadah dan amal saleh akan diterima oleh Allah. Mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah. Akan di dikasihi oleh masyarakat. Banyak orang yang ikhlas. Kamu kalau kena dibantu oleh orang yang ikhlas, kamu suka tak? Sayang tak orang tu? Mestilah kan? Ha, tambah. Akan disayangi oleh sahabat, kawan-kawan dan masyarakat. Ke, ha. Kamu tak suka kalau orang yang bermuka dua. Kata apa? Two face. Depan kita baik, belakang kita cakap baik, cakap buruk. Itu orang tak ikhlas tu. Tak berkawan dengan kita secara dengan ikhlas. Faham? Okey, seterusnya. D. Tuliskan contoh cara membina sifat ikhlas. Ada. Cara membina sifat ikhlas surat 35. Tulis 35 ni. Ada 4. Sini pun ada 4. Masukkan semua tu. Okey. D. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Nombor 1. Pengertian ikhlas pada bahasa ialah apa atau bersih. Ini suci. 33. Pengertian. Allah Ta'ala akan menerima apa yang dilakukan dengan ikhlas. Menerima apa? Amalan lah. Menerima ibadah ke amalan ke? Amalan. Okay. Nombor 3. Setiap amalan ikhlas akan mendapat ganjaran pahala. Ni. Surat 35 ni. Kelebihan ni. Ganjaran pahala. Orang yang ikhlas melakukan amalan baik tanpa mengharapkan. Mengharapkan apa? Tengok. Membina ni. Mengharapkan balasan. Mutiqnima. Kita akan merasa apa sekiranya amalan dilakukan secara ikhlas. Kita akan merasa tenang. Ha, tenanglah. Betul tak? Kita akan merasa bersyukur. Ha, boleh. Merasa tenanglah. Orang yang tak berlaku ikhlas, dia tak tenang. Dia asyik mengharapkan orang, pujian orang sahaja. Okey. Yang keenam. Orang yang ikhlas akan sentiasa berusaha melakukan tugas dengan bersungguh-sungguh. Ikhlas dapat dinilai dengan cara melakukan sesuatu. Perbuatan. Okay. Sesuatu amalan. Amalan dengan bersungguh-sungguh. Keikhlasan akan meningkatkan dan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Meningkatkan kemuliaan, ketakwaan kan. Darjat. Meningkatkan darjat dan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Di sisi Allah. Okay. Senang tak? Okay. Kemudian sifat tawakal. Apakah erti tawakal pada bahasa? Tadi. Berserah diri. Okay. Apakah erti tawakal pada istilah? Ini betulkan juga ejaan istilah ni salah. Menyerahkan segala keputusan dan hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jelaskan tujuan tawakal. Apa tujuan dia? Kat sini tak ada. Tujuan tawakal ini untuk mendapat keredaan Allah. Betul tak?
Tuliskan 4 amalan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Berusaha, berdoa, bertawakal. Yakin dengan keputusan. Hamun ni masukkan cara-cara tawakal tu. Okey, apakah yang perlu dilakukan seterusnya? Apakah yang perlu dilakukan sebelum bertawakal? Sebelum tawakal kau kena buat apa? Ada dua kan? Kena berusaha dan berdoa. Okey. 6. Senaraikan 4 langkah bertawakal yang Ustaz ajar tadi. Ciri-ciri. Pergi tengok ciri-ciri dia. 4 ni. Okey. Berusaha, berdoa, bertawakal, kemudian yakin dengan keputusan Allah. 7. Tawakal, tuliskan 4 kebaikan bertawakal kepada Allah. Tengok belakang kelebihan tawakal ni. Ada 5. Ambil salah satu. Ambil 4. Okay, menambahkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah, menambahkan ketakwaan kepada Allah, menguatkan dan menambahkan semangat di dalam diri, membentuk peribadi mulia, menambahkan keyakinan konsep qada dan qadar. Okay. Tuliskan 4 ciri-ciri tawakal. Ciri tadi patah balik, buat balik tadi. Ciri-ciri tawakal. Pertama, soalan nombor 6 dengan soalan nombor 8, jawapan dia sah? Sama. Okay. Okay, B, isi tempat kosong. Meletakkan usaha sebagai keutamaan adalah ciri. Ciri-ciri tawakal lah. Adalah ciri tawakal. Ahmad sentiasa sebelum menghadapi perasaan. Okay, Ahmad dia tadi contoh tadi. Ahmad sentiasa membaca buku. Betul tak? Dia baca buku. Okay, nombor 3. Jawablah soalan dengan Ahmad dia jawab dengan macam mana? Soalan dia dengan cermat dan berhati-hati dengan cermat. Ni dekat kisah ni. Bila kata Ahmad ni, cerita dekat kisah. Contoh tawakal tu. 4. Setelah menjawab soalan dia, Ahmad buat apa? Selepas dia jawab persoalan. Berserah kepada Allah, itu tawakal lah. Dia bertawakal. Abdullah telah apa dalam peperiksaan setelah berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Abdullah telah bertawakal. Yang itu kan tak? Okay, Abdullah telah bertawakal dalam peperiksaan setelah berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Jangan malas apa sebelum bertawakal kepada Allah. Jangan malas berusaha sebelum bertawakal kepada Allah. Sifat tawakal dapat menguatkan keyakinan dan menambah keimanan kepada Allah. Betul lah. Tambah iman lah kan. 8. Sifat tawakal boleh menguatkan dan menambahkan. Apa? Ingat dalam diri kita tu. Menambahkan apa? Semangat di dalam diri. Okey, senang eh. Tuliskan betul atau salah. Menambahkan keyakinan, konsep qada dan qadar. Betul. Sifat tawakal dapat menambahkan keyakinan seseorang. Salah. Menambahkan rasa takwa kepada Allah SWT. Betul. Menguatkan dan menambahkan semangat dalam diri. Betul. Menambahkan keyakinan kepada konsep untung dan nasib. Salah. Bukan untung dan nasib, qada dan qadar. Menerima setiap ketentuan Allah dengan redha. Betul. Tuliskan keburukan orang yang tidak bertawakal. Ada 5 ke situ. Tapi kita belajar tadi 4. Jadi tambahkan je. Boleh. Menjadi sombong dengan usaha yang dilakukan. Hilang rasa syukur dengan nikmat yang telah Allah kurniakan. Putus asa bila mengalami kegagalan. Tidak memperolehi rahmat kasih sayang Allah. Akan amalan akan ditolak oleh Allah. Amalan tidak diterima oleh Allah. Ataupun akan menerima balasan neraka. Contoh. Hidup dalam keadaan tidak tenang. Banyak lagi boleh masukkan sebenarnya. Okay. Okay dah. Itu saja. Jadi saya akan menjawab ni juga. Soalan ni. Dua tajuk ni. Tak faham boleh tanya Ustaz. Dan siapkan hari ni juga. Yang semalam pun bagi. Yang tak hantar lagi tu bagi semalam. Kopi awak saya hilang pula. Okay, ada soalan tak untuk tawakal ni? Dengan ikhlas? Ada.
Betul? Ha, tak nak nanti buat soalan tak boleh jawab pula. Ni hilang terus. Okey. Lailatul. Okey tak Lailatul Nisa? Senyap ya. Okey, itu saja. Balqis, soalan ada? Tak ada. Arif dengan Akif, okey. Okey. Sarah, macam mana tu? Okey tak kat sana tu? Faham okay. Subjek tajuk ni. Ikhlas dengan tawakal. Faham betul-betulnya? Faham. Khalis, okey tak? Khalis. Ada tak kat depan Google Meet ni? Tu kadang-kadang penting tau kena ada buka webcam. Kalau siapa yang ada internet kuat, buka webcam. Supaya Ustaz nampak kamu ada kat situ. Ni senyap kat belakang, kata kamu tinggalkan je. Ustaz cakap seseorang. Dia Daily Jabar. Okey tak? Okey. Okey, itu saja untuk hari ni. Bagi yang tak datang, nanti saya akan bagi video rakaman ni kat YouTube. Okey, dekat 3:30 dah. Tak habis kelas lagi eh. Buat, teruskan buat aktiviti, latihan yang Ustaz suruh tu. Eh? Ada. Buat muka surat 26 sampai 33. Okey, dah hantar kepada Ustaz. Dah. Yang dah hantar bagus. Yang semalam dia hantar bagus. Yang tak hantar, cuba hantar juga. Okey? Okay. 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 Lagi kena ikan nanti Ustaz akan telefon kamu untuk buat amali solat dengan PCHI. Okey, sebab Ustaz kena ambil markah. Okey. Nanti kita akan buat. Jadi baca balik. Buku-buku tu ada kan semua kan? Dua buku tu. Ya, ada. Ada. Jangan tak hafal, hafal. Okey. Nanti hubungi guru-guru kamu sendiri yang sekali dengan Ustaz Awang dengan Ustaz apa ni? Apa nama Ustaz? Tazik eh? Apa nama dia? Anik, Ustaz Anik. Kita akan bagi, Ustaz akan bagi guru baru nanti. Nama guru baru. Yang lama kita ada guru masing-masing. Sumaya dengan Ustaz kan? Sumaya dengan Malak dan seorang lagi siapa? Ustaz ada dua lah. Ada dua, jajah lima seorang. Anak. Ni. Okay, tu saja eh. Okay, yang lain telefon atau kontak. Hubungi guru-guru kamu. Eh? Jangan guru kamu tunggu je, kesian orang. Okay, patut baca tiap hari. Okay, nak habiskan satu buku tu. Dua buku tu kena habiskan. Okay, sebelum buka sekolah ni kau boleh habiskan. Okay, itu saja. Untuk hari ni. Google Meet, kelas Google Meet. Okay, jadi sambung terus dengan kamu punya apa ni? Kamu punya aktif latihan yang saya suruh Ustaz bagi tadi. Siapkan, ambil gambar elok-elok, cerah, bagi kat Ustaz, bagi Ustaz tengok. Okay, jadi kalau tak faham boleh tanya Ustaz terus, Ustaz tunggu ni. Okay, cuma Ustaz, Google Meet ni kita habiskan awal sebab nak upload dalam YouTube tu. Ustaz tak nak upload lama-lama. Okay. Jadi itu saja. Kalau tak faham, ada PDF, apa ni? PDF yang saya bagi tu, nota tu, siapa yang ada printer boleh print. Okay? Kalau tak ada, nanti tunggu buka sekolah, saya printkan. Okay, itu saja. Kita tutup Google Meet. Eh? Google Meet, kelas Google Meet dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام